Yo, what up, what's up, brother? Welcome back again with me, Greos Channel. So, di video kali ini, gue bakal menjelaskan kepada kalian tentang Kethys Crystal Farming atau Kethys Crystal Hunting. Tapi sebelum kita masuk ke poin-poin pentingnya, gue akan menjelaskan dulu info penting seputar Kethys ini. Jadi yang pertama adalah kalian itu hanya punya waktu sampai dengan tanggal 4 Agustus untuk farming Kethys Crystalnya ini. Dan shopnya dapat kalian akses sampai dengan tanggal 8 September setelah update patch nanti. Untuk bahan Kethys kristalnya nih, kalian bisa dapatkan di dungeon atau di nest. Tepatnya, kalian harus mencari shiny spear, buletan kuning yang ada di dungeon atau nest. Untuk lokasi shiny spearnya saat ini tuh random, dan Kethys kristalnya ini drop 100% dari shiny spear bersama item mission guild di dungeon atau nest. Item Kethys kristal ini juga bisa kalian tumpuk, dan tentunya bisa kalian masukkan di server storage. Untuk penukaran Kethys kristalnya, kalian temuin NPC yang bernama Storyteller Kethys yang berada di samping NPC VIP Helper VIP, tepatnya di Air Mancur Saint Heaven. Gimana? Udah siap masuk ke poin-poinnya? Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan diaktifkan loncengnya ya. So, let's go, kita lanjut. Pertama, farming dengan full main quest. Dari full main quest ini, kalian bisa mendapatkan atau menemukan shiny sparkling di saat kalian memasuki chapter stage Riverwood Wharf. Helm Alteport. Fort Hills. Radames. Merkahert. Merkaport. Anuarendel. Dan terakhir adalah Red Lotus. Jadi intinya, untuk patokan chapter main quest kalian ini, untuk bisa mengoleksi Kethys kristalnya ini, mulai dari chapter 4, dengan nama main questnya adalah Royal Castle Saint Heaven. Setelah itu, silahkan jalankan main quest kalian sampai dengan chapter 17. Kenapa harus full main quest, bang? Karena jika kalian menyelesaikan full main quest, kalian akan mendapatkan banyak sekali benefit. Mulai dari gold, sunset map, goddess coin, FTG, free costume, crystal point, blood sweat and tear, dan yang terakhir adalah kalian akan menambahkan hero title level kalian. Jadi intinya, sembari kalian menyelesaikan main quest mulai dari chapter 4 tadi, jangan sampai kalian lupa dengan shiny spear yang tadi sudah gue jelaskan. Kenapa begitu? Agar supaya nih, ketika kalian sudah selesai leveling full main quest, kalian juga sudah ada bekal tambahan untuk bisa beli pet epic. Dan mungkin item lainnya nih, seperti Lofi aksesori, Libirum Point, Lapis, Fantastic Bait, Her Fishing Rod, dan lain sebagainya. Tambahan, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum paham tentang hero title level. Jadi, hero title level ini kalian bisa naikkan dari menyelesaikan main quest. Jadi, setiap kalian menyelesaikan main quest, maka gods-nya akan bertambah. Dan setiap level, kalian juga diberikan tambahan status yang cukup besar untuk meningkatkan persenan attack power dan magic attack-nya. Dari hero level title ini, kalian bisa dapatkan status lainnya, tapi yang paling tinggi di sini adalah magic attack persen dan attack power persennya. Intinya, jangan malas untuk main quest, karena dari main quest bisa meningkatkan status char utama kalian. Dan ini hitungannya per ID. Tambahan selanjutnya adalah Lofi aksesori. Dari Lofi ini, mungkin beberapa dari kalian akan kebingungan. Kenapa aksesorinya tidak ada slot untuk Dragon Jet? Alasannya simple. Karena dari aksesorinya sendiri sudah menyesuaikan layaknya seperti aksesoris yang menggunakan Dragon Jet unik. Dan Lofi ini sangat-sangat worth it untuk kalian gunakan buat char ladang atau char baru yang kalian buat saat ini. Untuk menambah perlahan-lahan statusnya. Tambahan lagi dari Mirage Jet slot di Lofi aksesori. Di Lofi aksesori ini,
tepatnya di Necklace, kalian akan melihat ada satu slot jet yang kosong, yang dimana mungkin beberapa dari kalian yang mungkin baru main Dragon Nest bakal kebingungan untuk mendapatkan itemnya ini. Jadi itemnya ini namanya adalah Mirage Jet dan memiliki nama lain setelah di evolve yang namanya itu Parasolan dan juga Aurora Jet. Untuk efek lengkapnya adalah dari Mirage Jet hanya menambahkan attack dan magic attack total kalian saja. Dan ketika kalian sudah evolving ke Parasolan atau ke Aurora, maka kalian akan menambahkan atau mendapatkan healing langsung dari jetnya setelah kalian terkena hit monster atau hit mechanic nest atau mekanik dungeon. Tapi Parasolan dan Aurora itu berbeda walau ability-nya sama. Bedanya di mana? Bedanya adalah di skill tambahan. Jadi Parasolan ini hanya menambah max HP kalian saja ketika terkena hit. Sedangkan Aurora selain menambahkan max HP kalian dengan persenan yang sedikit besar dibanding Parasolan, Aurora juga mempunyai skill ability tambahan yaitu Firebird, yang dimana akan mengeluarkan skill ultimate yang mirip banget dengan Saleana di saat kalian ngehit monster. Efek dari Aurora ini sangatlah berguna dan lumayan untuk menambah damage karakter kalian. Yang kedua, farming dengan menyelesaikan dungeon mission board. Cara ini dikhususkan buat kalian yang sudah memiliki char utama yang bisa solo lantai 6. Dan buat kalian nih yang belum bisa lantai 6, itu tidak masalah, asalkan kalian tetap fokus ke shiny sparklingnya. Tapi konsekuensinya adalah kalian tidak akan mendapatkan special invader atau phantasmal invader, yang dimana lumayan untuk menambah-nambah hasil gold farming kalian sembari mencari Katie kristal ini. Nah, cara kedua ini cukup simple karena kalian hanya menyelesaikan mission board khusus ya, khusus dungeon saja. Dan untuk misi nestnya, mending kalian delete saja, kecuali jika kalian memiliki misi nightmare, misi co-op, counter attack, dan alliance, atau mungkin dungeon yang target 365 gold. Untuk misi general nestnya, mending kalian delete saja, karena kita fokusnya di sini adalah untuk farming Katie kristalnya. Beda lagi jika kalian ingin farming sambil ngumpulin powder untuk buat Jet Legend, karena kalau di nest, untuk farming Katie kristalnya ini bakal sedikit banget hasil kristalnya dibanding dari dungeon. Sesuai dengan yang gue bilang di video sebelumnya tentang farming gold soal ini, yang dimana farming nest itu menggunakan banyak sekali FTG, maka dari itu tidak worth it untuk farming kristal Katie sambil nest saat ini. Tambahan sedikit tentang lapis. Buat kalian yang belum paham nih ya, lapis ini adalah bahan enhancement general equipment dan aksesori, dan item ini bersifat bind item atau sederhananya item ini tuh tidak bisa dipindah-pindahkan ke normal server, special storage, dan bahkan cache storage. Untuk mendapatkan item ini tuh ada banyak cara. Mulai dari di NPC Mercaheart dengan harga 400 gold, Crystal Point Shop, Clear Mission Board, dan yang terakhir itu dari Clear Chest, Right Nest, dan Trial Nest. Selanjutnya, apa itu Pet Boom Boom? Pet Boom Boom adalah item atau potion yang digunakan untuk leveling up pet, yang bisa kalian dapatkan dari community store dengan harga 1000 community point per satu item, dan dari storyteller Katie dengan harga 2 Katie crystal per satu item. Gua ada sedikit tips cepat untuk bisa leveling up pet kalian. Gua sarankan kalian selesaikan mission board kalian bersama party, karena kalian bisa mendapatkan 10.000 community point setiap minggunya setelah gods dari party rewardnya 100%. Dan juga buat kalian yang fokus untuk mencari Lover Friend, kalian bisa tumpuk kristal Katie-nya sebanyak 40 kristal Katie dikali 8, berarti totalnya 320 kristal Katie. Buat kalian yang masih bingung soal leveling up-nya, kalian membutuhkan total pet bumbung 7 juta itu sebanyak 90 potion untuk mencapai level max pet kalian. Dan jika kalian ingin membeli di community point, maka kalian harus mengeluarkan total 90.000 community point. Dan jika kalian ingin menukarkan 90 potion dari storyteller Katie, kalian membutuhkan 180 Katie's kristal. Ketiga, spam dungeon. Untuk spam dungeon, lakukanlah di char ladang kalian, karena cara ini untuk kalian yang fokus mengumpulkan Katie kristalnya dalam waktu dekat dan singkat. Di manakah dungeon yang cocok untuk kita spam sambil farm Katie kristal? Nah, di sini gua sudah survei di beberapa dungeon yang singkat untuk bisa lebih cepat farming Katie kristalnya. Yang pertama itu dari Close Ice Valley yang berada di Riverwood Wharf. Yang kedua, Blue Wind Plains yang berada di Mercaheart. Yang ketiga, Abandoned Wharf yang berada di Mercaheart. Dan yang terakhir adalah Nameless Tyrantom yang berada di Fort Hills. Nah, kalian tinggal pilih dan mencoba di dungeon mana kalian bisa enjoy spamnya.
kristalnya. Dan untuk kalkulasi keti kristalnya ini, simpelnya, dalam satu char kalian membutuhkan total 320 keti kristal jika kalian mau fokuskan farming gold dari keti event ini. Dan untuk keseluruhan pembelian di keti store, kalian membutuhkan lebih dari 1000 keti kristal untuk bisa mengambil bebas item yang ada di keti kristal. Mulai dari lapis, seal stem, liberium point, aksesori Luffy, Nana the Bear Pet, Pet Boom Boom, Hard Fishing Rod, dan terakhir yaitu Fantastic Bait. Dan ini hitungannya satu char ya, 1000 keti kristalnya itu. Oke, sejauh ini sudah kalian pahami. Kalau ada cara lain dan mungkin ada pertanyaan, bisa kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan share juga ke teman-teman kalian. Mungkin mereka juga perlu tips ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten video terbaru seperti ini lainnya. Saya harap semuanya bisa terbantu dari tips ini. Selamat hunting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.